Ya, strike. Strike. Ih. Enggak dulu yang halo teman-teman angler se-Indonesia dan di seluruh dunia dimanapun kalian berada. Ketemu lagi bersama saya Kadek Wawan Wijaya, masih di channel mancing terkeren dan tergokil tentunya. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 25 April 2021 dan hari ini saya masih belum bisa mancing juga nih guys, karena memang hari ini tuh bertepatan dengan hari manis Kuningan namanya. Kemarin itu hari raya Kuningan dan seminggu yang lalunya itu adalah hari raya Galungan. Jadi memang membuat kesibukan yang padat ya di Bali tentunya. Nah, jadilah saya belum mancing hari ini, tapi besok kayaknya saya ada trip mancing. Jadi pantengin terus channel ini, video selanjutnya pasti akan ada trip mancing dan jangan sampai kelewatan ya. Dan baru-baru ini juga saya mendengar ada kabar duka ya dari TNI Angkatan Laut ya. Yang kemarin itu kapal selam KRI Nanggala 402 yang dinyatakan submiss ya atau hilang, hari ini tuh sudah dinyatakan sapsang atau tenggelam kayak gitu ya. Jadi saya dan seluruh tim Mancing Vlog Bali turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada 53 personel atau prajurit terbaik di TNI AL yang ikut tenggelam bersama kapal selam Nanggala 402 ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan ini tidak menyusutkan semangat perjuangan dari teman-teman TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat yang lainnya ya. Tetap semangat dan keep gokil pokoknya buat semuanya. Oke, dan hari ini saya akan membuat video unboxing ya. Kemarin saya baru mendapatkan paket tabung besar ya. Bukan dapat sih, saya jemput kemarin ke JNT karena kurirnya nggak bisa nganter sini, dia nelpon gitu suruh saya jemput ke JNT terdekat di sini ya. Jadi ini dia paketnya. Nah, ini dia guys, paket tabung besar yang saya ambil di kantor JNT kemarin ya. Tuh, panjang banget ya. Kira-kira ada berapa ini? 2 meter guys. 2 meter panjangnya. Dan di sini ada tertulis dari Jack Vision ya. Ada alamatnya di situ dan juga ada nomor telepon ya. Isinya udah ketebak banget ini. Sudah pasti isinya adalah rod. Tapi rod apa yang saya dikirimkan dan apa keunggulan dari rod-rod yang sebelumnya saya punya? Kita akan bedah secara detail dan juga kita akan lihat komparasi dari produk yang saya dikirimkan sekarang dengan produk yang saya punya dulu ya. Tapi sebelum saya buka dan kita lihat apa isinya, saya nggak akan bosan-bosan ngingetin buat kalian untuk memfollow akun Instagram dari Jack Vision Indonesia. Saya akan taruh nama Instagramnya di sini. Di sana ada banyak banget rod-rod keren yang dijual ya. Dan bisa juga di DM di sana untuk menanyakan detail tentang produk-produk yang dijual. Ada juga link pembelian di sana ya. Bisa diklik aja langsung buat teman-teman yang mungkin ingin mengetahui lebih jelas detail-detail tentang produk yang dijual oleh Jack Vision ya. Dan tanpa basa-basi lagi kita akan langsung aja buka paket tabung ini dan kita lihat apa isinya. Nah, ini dia guys. Nampaknya isinya 2 buah joran ya. Nah, ini adalah 2 bungkus joran dan di sini ada tulisannya. Namanya adalah Karagio X ya. Karagio X series ya, yang ini ya. Jadi ini tuh adalah 2 joran keluaran dari seri Karagio yang sebelumnya saya udah pernah punya ya. Saya pernah dikirimkan yang PE2 keempat dan sekarang saya dikirimkan lagi yang series X-nya ini guys. Jadi apa aja sih beda Karagio terbaru ini dengan Karagio yang sudah saya punya sebelumnya? Kita akan kupas tuntas nanti. Tapi kita akan langsung aja buka yang pertama. Kayaknya saya akan buka yang merah ini dulu ya. Langsung aja kita lihat ya. Wow, masih kebungkus plastik guys. Nah, oke, ini dia nih. Yang ini itu adalah Karagio Rod Spinning ya, Terry Karagio X yang ini ya. Dan di sini tuh ada tag Fuji ya, Feature Guide. Nah, jadi dia itu ring guide-nya sudah Fuji. Lalu ada tag juga Jack Vision, The Art of Passion. Dan ada beberapa nama dari sosial media dari Jack Vision juga ya. Kita buka aja ini tag-nya ya, karena agak mengganggu juga ya. Oke.
Kalau saya lihat ini ring guide-nya ini Fuji SIC ini guys. Ini sudah yang bisa dibilang kelas ring guide Fuji terbaik ya. Abu-abu tua doff warnanya. Dari pangkal sampai ujung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 ring guide. Dan kelihatannya dia memakai blank dengan teknologi X-Wrap ya. Iya, blanknya memakai blank yang X-Wrap. Apa itu blank X-Wrap? X-Wrap itu blank fiber karbon dengan konstruksi menyalin kayak gitu ya. Jadi mereka serat dari karbonnya itu tidak lurus seperti blank-blank biasa pada umumnya. Jadi konstruksinya lebih kokoh dan lebih kuat lagi nanti jadinya. Lalu di sini ada tulisan Jack Vision, real seatnya juga ada tulisan Jack Vision. Mending kita buka aja plastiknya biar lebih jelas kelihatan ya. Ini dia real seatnya, real seat Fuji dengan logo Jack Vision di tengah-tengahnya. Lalu di bagian di sini, nah di sini kelihatan nih guys, ini baru saya lihat nih guys. Ternyata memang benar dia memakai X-Wrap Technology ya, yang tadi saya sudah jelaskan itu. Di sini ada tulisan X-Wrap Technology. Lalu di bat bawah, di EVA bawah kita buka juga deh biar gampang ya. Desainnya simpel banget ya. Dari bat itu cuma ada beberapa spacer aja, ada spacer di sini, lalu di sini juga ada, lalu di antara rail seat juga ada spacer merah ya. Perpaduan warna untuk yang spinning ini dia memakai warna hitam dan merah ya. Dan selebihnya desainnya simpel banget ya. Lalu untuk spesifikasi untuk rod spinning ini, serinya adalah CRX Strip S 651MH, panjangnya 196 cm, line-nya PE 1 ke 3 ya. Lure max-nya 150 gram, guys. Nah, jadi yang merah hitam ini adalah rod Karagio PE 1 ke 3 ya, yang spinning ini ya. Dan untuk rod PE 1 ke 3 ini, saya bisa rekomendasikan teman-teman memakai reel. Yang ideal untuk rod ini itu adalah reel size 5000 sampai 6000 ya. Usahakan mencari reel yang PG atau HG. Jangan memakai XG untuk jigging ya, karena itu bakalan berat banget jadinya. XG itu extra gear dia. Jadi itu biasanya dipakai untuk casting ya. Untuk popping, light popping itu pakai XG biasanya. Dan untuk jigging bisa dipakaikan HG atau PG ya. PG power gear, HG high gear kayak gitu ya. Dan lalu di sini tertera PE 1 ke 3 ya. Untuk PE ideal yang dipakai di rod ini, itu biasanya kalau rodnya tertera PE 1-3, biasanya kita akan cari tengah-tengahnya guys. Di antara angka 1 dan angka 3 itu ada angka 2, jadi kita akan pakai PE 2 yang paling ideal untuk rod ini ya. Tapi kalau teman-teman mau bereksperimen, bisa sesuaikan dengan selera masing-masing sih. Mau dipasangkan dengan PE 1-5 bisa, PE 2 bisa, PE 2-5 bisa, sampai PE 3 pun bisa. Karena memang spesifikasi yang terserah itu di antara 1 sampai 3 kayak gitu ya. Dan keren banget ya, nggak kalah sama brand-brand luar Indonesia ya. Teknologi yang dipakai juga nggak kalah dengan buatan luar guys. Ini rod buatan Indonesia asli ya, Jack Vision Karagio. Oke, ini yang PE 1 ke 3 ya. Lalu kita akan ke yang berikutnya. Nah, yang ini rod overhead ya. Langsung aja kita buka tagnya. Sama ya, ada tag di sini pakai SIC ya. Ring guide SIC, lalu ada logo Jack Vision juga. Dan kita akan langsung buka aja plastiknya. Sama ya, dia Karagio seri X juga. Sepertinya dia lebih besar ini. Dan so far sama ya, desainnya mirip. Tuh ya, desainnya mirip. Dia juga pakai teknologi X-Wrap ya. Dan yang ini kombinasi warnanya ada hitam dan orange ya, kayak gitu ya. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ring guide ya. Desainnya keren banget, kokoh banget, tapi ringan banget guys. Sama ya, rail seatnya juga Fuji yang ini dengan logo Jack Vision di tengah-tengah. Lalu ada tulisan X-Wrap Technology juga nih di sini. Lalu di bat sangat simpel banget, cuma ada satu spacer aja. Dan kita akan langsung aja ke spesifikasinya. Untuk yang OH ini, dia serinya CRX Strip B 641XH, panjangnya 194 cm, line PE 3 ke 5, lure max-nya 250 gram.
Nah, jadi rod OHA yang saya dikirimkan ini adalah rod Karagio PE3 ke-5 ya. Nah, ini sebenarnya yang saya cari-cari dari dulu, guys. Kenapa? Karena selama ini saya main jigging kedalaman sampai 230 meter saya main dengan tackle PE2 ke-4 ya. Karagio 2 ke-4 yang saya punya dulu itu ya. Dan reel yang saya gunakan itu Osea Jigger 1500 HG dengan PE2,5 saya pakai ya. Nah, itu benar-benar menyiksa joran sekaligus menyiksa pinggang, guys. Karena yang lainnya udah naik duluan, saya masih jauh di bawah ikannya. Tapi itu sempat saya betot juga ya, saya paksa kayak gitu. Naiknya cepat dia, tetapi yang kalah itu di pinggang, guys. Terus terang aja pinggang bener-bener kena banget ya, kalau kita pakai tackle yang kecil kayak gitu. Dan rekomendasi saya untuk rod OHA dengan spesifikasi PE3 ke-5 seperti ini, itu memakai line atau tali PE4 ya. PE4 itu paling ideal untuk rod seperti ini. Dan kebetulan saya juga udah ada reelnya ya, reel Osea Jigger 2000 NRPG yang saya kasihkan PE4 ya. Saya akan ambilkan aja langsung reelnya dan juga rod Karagio PE2 ke-4 yang saya punya dulu ya, sebagai bahan perbandingan nanti. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini dia semua alat-alat yang biasa saya pakai jigging ya. Ini Osea Jigger yang gede, ini Osea Jigger yang kecil ya. Kita akan jajarkan dia seperti ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, di rod ini, di rod OHA PE3 ke-5 ini, kita akan pasangkan dengan Osea Jigger 2000 NRPG yang terpasang di sini PE4 ya. Kita akan pasangkan aja langsung. Pas banget, guys. Tuh, enggak kegedean reel, dia pas banget reelnya, size reelnya. Tapi buat teman-teman yang enggak punya NRPG tapi punyanya reel yang lain ya, atau mungkin brand yang lain, enggak apa-apa bisa dipakaikan. Asal kapasitas dari reel itu bisa memuat PE4 sebanyak minimal 300 meter lah gitu. Anggaplah kita main kedalaman sampai 230 meter ya. Itu masih ada space 50 meter untuk fight seperti itu ya. Itu pasti akan naik ya. Mungkin ikan kurisi ataupun amberjack ya, itu bakalan lari sejauh 50 meter paling jauh itu ya. Kecuali size-nya gede banget, mungkin bisa sampai 50 meter larinya. Dan bisa lebih parah lagi kalau kena ikan hiu ya, hiu besar kayak gitu. Itu bisa sampai line out kita gitu. Tetapi selama ini sih masih aman banget ya. Untuk spesifikasi rod Karagio X PE3 ke-5 ini, pakai reel OHA yang bisa memuat PE4 sebanyak 300-400 meter ya. Minimalnya 300 meter, maksimal 500 meter kayak gitu. Dan benar-benar ideal ya untuk rod sebesar ini kayak gitu ya. Jadi kalau yang dipasangkan yang kecil kayak gini, dia bakalan kekecilan reel ya, kayak gitu ya. Yang ini size 1500 dengan PE3 ini terpasang di sini, guys. Kemarin saya pasangkan PE2,5, sempat habis setengah kemarin karena sempat nyangkut gitu di karang, terus saya paksa naik, putus di pertengahan. Jadi ini saya ganti dengan PE3 sekarang ya. Tapi tidak keluar dari spek juga, dia ini rod PE2 ke-4, jadi masih enak dipakaikan PE3 kayak gitu ya. Dan PE3 yang masuk di sini itu sekitar 380 kalau nggak salah ya. Dan lalu perbedaan yang mencolok dari Karagio yang versi pertama saya punya ini sama yang series X ini, itu perbedaannya di blank sudah pasti ya. Yang pertama ini tidak memakai X-Wrap blank ya. Dan yang terbaru X series ini memakai X-Wrap blank ya, kayak gitu ya. Jadi sudah bisa dipastikan yang X-Wrap ini lebih kuat dan lebih ringan, guys. Kenapa saya bilang lebih ringan? Karena blank biasa seratnya rapet sekali, bener-bener rapet, tidak ada rongga sama sekali. Tetapi di blank X-Wrap ini akan terjadi rongga karena dia itu serat daripada fiber karbonnya itu terjalin seperti X kayak gitu ya. Seperti rangkaian X dari pangkal sampai ujung kayak gitu ya. Jadi dia bakalan lebih ringan dan lebih kuat kayak gitu. Dan perbedaan yang kedua yang sangat menonjol adalah di reel seat ya. Yang lama ini memakai LPS USA ya, dengan model stainless steel ya ini ya. Dan yang ini memakai Fuji ya. Jauh lebih ringan ini pasti ya, karena dia bahannya juga bukan steel ya, atau stainless seperti yang model keluaran pertama ini ya. Dan perbedaan berikutnya yang sangat jelas terlihat itu adalah ring guide ya. Karagio PE2 ke-4 keluaran pertama ini memakai ring guide Fuji Alconit ya, yang dimana warnanya silver kayak gitu ya. Nah, bisa kelihatan jelas warnanya silver. Dan yang series X ini dia memakai SIC ya, warnanya abu-abu, abu-abu gelap ya. Dan itu aja sih perbedaan yang sangat mencolok. So far mereka mirip karena memang satu produksi, Check Vision Indonesia ya.
Untuk panjangnya, ini memang berbeda banget ya. Yang keluaran awal ini memang saya request untuk dibuat pendek ya. Ini sekitar 5 feet kalau nggak salah ya. Dulu saya memang suka rod yang pendek kayak gini. Karena menurut saya kalau rodnya pendek itu gampang hook up-nya dan di fight-nya juga kita lebih cepat naikin ikan kayak gitu ya dibandingkan yang panjang. Dan tapi yang Karagio Series X ini itu mengikuti pattern ya, pattern dari pabrikan Jackvision ya. Dan itu aja sih perbedaan-perbedaan yang saya lihat di kedua rod Karagio keluaran pertama dan keluaran terbaru X-Series ini ya. Ini kita pasangkan dulu deh. PE13 ini saya pasangkan dengan Twin Power ya, Twin Power 6000 HG ini ya. Nah, ini dia. PE13 dengan Twin Power HG, PE yang terpasang adalah PE2,5 guys yang ini. Ya, pas banget. Nggak terlalu besar dan ringan ya, nggak berat ya. Oke, lalu untuk ke depan saya pasti akan bawa dua rod ini untuk trip ya, untuk trip mendatang ya pastinya. Kita akan jajal kekuatan kedua rod ini, Jackvision Karagio Series X PE3 ke-5 sama Karagio Series X PE1 ke-3 ya. Dan untuk Karagio yang lama ini, PE2 ke-4 akan saya istirahatkan dulu. Kamu istirahat dulu, udah sering nemenin saya mancing. Dan sudah terbukti, saya sudah siksa dia beberapa kali ya. Dan yang terberat ikan yang pernah dia naikin ini adalah 40 kilo. Dogtooth sebesar 40 kilo ya, nanti bisa dilihat gambarnya di sini. Itu saya mancing di Kusambe ya, sama Gusari waktu itu, dengan rod ini. Ya, bayangkan, rod sekecil ini, PE2 ke-4, Real Osea Jigger 1500 HG dengan PE2,5 ya, pada waktu itu. Sebelum PE-nya saya ganti ke PE3 ya, kayak sekarang ya. Dan leader yang saya pakai 50 lip fluorocarbon pada waktu itu. Itu sudah membuktikan bahwa rod Karagio dari Jackvision itu nggak kalah kualitasnya dengan rod-rod produksi luar ya. Jadi kita harus apresiasi juga karya anak bangsa ya. Karagio Jackvision ini benar-benar didesain dan dibuat di Indonesia ya. Mungkin memang beberapa partnya dikirimkan dari luar, tapi desain dan assembly atau perakitannya itu benar-benar dibuat di Indonesia guys. Dengan tangan-tangan rod builder profesional dari Indonesia asli kayak gitu ya. Benar-benar harus diapresiasi dan kalian harus punya salah satu rod ini. Oke? Okay? Terima kasih Jackvision Indonesia sudah mengirimkan saya rod-rod yang keren ini. Dan ke depan saya akan pasti bawa rod ini. Jadi kalian jangan sampai kelewatan video saya berikutnya. Saya akan field test kedua rod Karagio Series X dari Jackvision ya. Dan dengan demikian berakhir sudah video unboxing dan review rod Karagio X dari Jackvision untuk kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menjadi referensi untuk kalian yang mungkin lagi mencari rod untuk jigging dalam ataupun jigging ringan ya. Dan untuk pembelian rod Karagio X series ini nanti link pembeliannya saya akan taruh di box description di bawah. Bisa dicek aja langsung di sana untuk detail dan pemesanan rod Karagio Series X terbaru dari Jackvision ya. Dan jika kalian suka video ini bisa bantu share video ini ke teman-teman yang lain. Jangan lupa as always keep support channel ini supaya lebih berkembang lagi dan ke depan saya lebih semangat lagi membuat konten-konten mancing yang lebih gokil lagi buat kalian semua. Nanti kita akan ketemu lagi di episode-episode yang lebih seru lagi berikutnya. Keep gokil dan saya Wan Wijaya sign out. Bye-bye.